Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Nabi mengatakan sayakunu fi akhiriz zaman dajjalun kazzabun ya'tunakum min al ahadith ma tasma'una antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yaftinunakum. Au kama qal, yang bermaksud akan muncul di akhir zaman nanti satu puak dajjalun, satu puak yang dipanggil sebagai golongan-golongan dajjal, kazzabun, yang mana mereka ini kaki bohong, ya'tunakum minal ahadith, mereka akan datang kepada kamu membawa hadis-hadis, ma tasma'una antum wala aba'ukum, yang mana kamu dan ayah kamu sebelum ini tidak pernah mendengar hadis-hadis ini. Fa'iyakum wa iyahum, hati-hati kamu, hati-hati mereka, jaga-jaga kamu, kata Nabi, dan jaga-jaga juga mereka. La yudhillunakum, supaya mereka tidak akan menyesatkan kamu. Wala yaftinunakum, dan supaya mereka tidak membawa bala bencana kepada kamu. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi tentang akhir zaman ini, Nabi ada menyebut tentang satu golongan pendusta tetapi membawa hadis. Dalam hadis Huzaifah ibn al-Yaman riwayat Bukhari dan Muslim, sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang du'at ila abwabi jahannam, golongan-golongan pendakwah yang menyeru manusia masuk ke dalam neraka jahannam. Di akhir zaman, umat tidak hanya diuji ataupun berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau kepada agama, bahkan lebih dahsyat daripada itu, mereka berdepan dengan golongan dajjal, kaki maksiat, tidak dipanggil sebagai dajjal. Kaki maksiat dipanggil sebagai fusaq, golongan fasik, usah, pelaku maksiat. Tetapi Nabi sebut di akhir zaman, yang mana Nabi bagi tahu akan hadir satu golongan di akhir zaman. Kamu kena hati-hati golongan ni. Mereka akan menyesatkan kamu dan memberikan bala bencana kepada kamu. Dan Nabi gelarkan golongan ini dengan golongan dajjal kazzab. Siapa dia golongan dajjal? Golongan yang menggunakan watak agama tetapi melakukan pembohongan di atas dasar agama. Dan benda ni lagi bahaya daripada golongan fusaq. Mereka ini lagi bahaya daripada golongan-golongan yang melakukan dosa besar. Orang yang sedang melakukan dosa besar, kita sedar mereka sedang melakukan dosa besar. Dan orang yang sedang melakukan dosa besar, dia pun mengaku dia sedang melakukan dosa besar. Maka bahaya, tapi taklah bahaya mana, kerana kita sedar dia sedang melakukan dosa besar. Dan dia juga sedar dia sedang melakukan dosa besar. Berbeza dengan golongan dajjalun, golongan yang Nabi bagi tahu akan muncul di akhir zaman. Dan mereka sudah keluar pun. Golongan yang pembohong menggunakan watak agama. Mereka pakai serban. Macam mana ustaz pakai serban? Semua tengok orang pakai serban kan? Taklah. Bukanlah. Maksudnya mereka menggunakan watak agama untuk berbohong dengan manusia. Maka Nabi sebut dalam hadis yang satu lagi,
dengan sanad yang mutawatir, standard sama macam Al-Quran. Nabi beritahu, Nabi kata, innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Fa innahu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta di atas nama aku tak macam berdusta atas nama orang lain. Berdusta atas nama orang ni salah. Orang tak kata, kita kata orang kata. Salah. Tapi Nabi kata kalau berdusta atas nama orang lain tu salah. Berdusta atas nama aku lagi salah. Kerana berdusta atas nama Nabi, orang yang berdusta itu kalau dia sengaja buat, maka dia sedang menempah neraka, tempat di dalam neraka. Maka Nabi memberikan ancaman kepada golongan-golongan agama yang menggunakan nama Nabi untuk mendapat kepentingan-kepentingan dunia.